Diduga mengantuk, truk terguling saat mau masuk tol, muatan keramik berhamburan. Satu unit truk dievakuasi usai terguling 100 meter jelang gerbang tol pada Larang Timur, Kabupaten Bandung Barat. Sopir kehilangan kendali saat hendak masuk gerbang tol. Sopir truk selamat, sebagian muatan truk berupa keramik hancur. Truk tanpa muatan tersangkut di bagian bawah stasiun LRT Asrama Haji, Palembang, Sumatera Selatan. Truk tersangkut setelah bak belakang truk tiba-tiba terbuka dan menghantam bangunan stasiun LRT. Roda bagian depan truk juga ikut terlepas. Sopir truk mengalami luka. Badan truk yang menutupi jalan mengakibatkan kemacetan.